Two. Okay. Kita dah live sekarang. Jom silakan. Hello, hi. Hello, hi, 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 hi. Hi, hi, hi. Bertemu lagi kita, bertemu lagi kita. Alah, saya tak pakai external mic. Boleh okey lah. Boleh okey lah. Boleh dengar kot. Assalamualaikum semua. Hi, hi, hi. Hello. Hi. Alhamdulillah dapat kita bersiaran hari ni. Kan, hari ni agak sibuk lah. Kan tak dapat bersiaran. Betul, betul, betul. So, apa yang kita ada hari ni? Okay. Malam ni. Malam ni? Ah. Oi, cantiknya rambut. Sekarang ni sebenarnya dah pukul berapa? 10:44. 10:48. 48 jugalah. So, 11. Kita dah tutup pukul 10 lah hari ni. So, kadang-kadang kita tunggu sampai geng-geng GPO balik 10:30. So, kalau dia orang balik tu, kita masih ada. Walaupun kita dah tutup, kita masakkan jugalah. Saya nampak malam ni macam tak tahu lagi macam keadaannya. So, kita makan dulu. Okay. Sekarang kita ada ini, sup geprek. Sup geprek, kita ada kaki itik kat sini. Kaki itik? Kaki itik. Sup kaki itik, you all. Tapi kaki itik ni kita orang je lah makan. Yang isi-isi tadi semua customer kita dah bagi semua dah. So, Rizal sendiri pun sebenarnya belum makan full set lagi. Makanan-makanan ni. Rasanya kita belum makan full set lagi kan? Belum, belum. Kita masak, kita bagi orang. Kita masak, kita bagi orang. Ini sangat sedap dan itu nasi apa tu? Ini nasi. Nasi serai. Nasi serai. Kita bukan pakai beras biasa ni. Kita pakai beras mati. Okay. Dia punya rasa tu. Dia punya rasa dia macam macam nasi Arab pun ada, macam nasi biryani pun ada. Betul? Jadi our customer kata dia petang tadi dia dah pergi ke restoran nasi Arab. Lepas tu tak cancel trip tu. Apa dia panggil? Kumpulan lah nak makan nasi Arab. Nasi serai. Beras basmati. Rupa macam nasi Arab tapi rasa dia memang geprek. Lain daripada lain. Even ada yang makan nasi yang lain tadi dengan nasi putih pun, dia lepas rasa nasi geprek ni, nasi serai ni, terus dia nak tambah nasi ni saja. Okey, yang ini apa ni? Ni, yang serai. Yang ini tunjuk sikit. Is bit-bit lah. Yang ni tahu kan, tahu kita slice steam, lepas kita goreng. Kita ada tempe KFC. Tempe KFC Lepas tu kita ada chicken bits kan. Lepas tu kita goreng lah. Benda-benda ni adalah set dalam geprek. Geprek tu sama ada itik ataupun ayam lah. Mak rasa dia memang lain-lain. Walaupun bila orang tanya geprek tu macam mana, kita kata dia macam ayam penyet. Lebih kurang sebab rupa dia. Tapi rasa dia memang jauh beza lah. Kejap eh, saya masuk dalam kejap eh. Kejap. Okay. Rasa dia memang orang kata sangat autentik lah. Betul. Lain dia ada rasa sendiri. So, bila kita sebut macam ayam penyet tu, jangan bayangkan rasa ni macam ayam penyet. Kita ada few customer from Indonesia kata, terubat rindu halaman kampung. Kampung halaman lah. Kampung halaman. Kan, pasal seronok bila dengar geprek ni kan. Masa compare dengan ayam penyet, ayam geprek. Beza ayam penyet dengan ayam geprek is ayam penyet kita goreng straight. Ayam geprek kita ada salur tepung. Itulah beza itu geprek dengan penyet. Tapi bezanya juga ramuan-ramuannya, ingredient di dalamnya membuatkan ianya lain daripada yang lain. Okey. So sekarang ni yang ini asam pedas. So asam pedas special Rizal dah lama tak buat sebenarnya. So malam ni, hari ni lah kita start. Alhamdulillah kata kita bagi dekat sikit ni. Ikan ini merah. Asam pedas ikan merah. Dulu masa Rizal syuting Pendekar di Melaka, my favourite is asam pedas lah. Memang kalau habis syuting je memang kita orang pergi semua makan asam pedas ni. So, sebabkan tu juga belajar masak asam pedas. Okay, so kita ada ini saja. Tapi, kita orang belum dinner lagi sebenarnya. Aku 11 dah. Okay, jom kita. Terima kasih.
biasa dengan apa biasa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baligh fi ma zakana. Amin. Silakan. Okey, sudah ambil tu. By the way, esok kita buka macam biasa. Kita masih ada lagi itik geprek, ayam geprek, chicken butter, buttermilk chicken, lamb chop, grill lamb chop, grill chicken chop, lepas tu grill burger, Swedish meatball, banyak lah. Swedish meatball dah habis. Oh, Swedish meatball dah habis lah. So untuk stok besok tu kita restock usaha lah. Okay. Dan pagi besok kita ada buffet breakfast sebab guest malam ni agak ramai juga. So kita akan buat breakfast tapi ala carte still ada juga lah. Okay, sebab diorang tak rasa lagi Liza punya asam pedas ni, ambil dulu. Okay, so, saya kena makan dulu asam pedas. Ini ikan merah ni, ikan ni, ini fresh ni ikan ni. Didaratkan malam tadi. Air soda. Ice cream soda. Batuk sakit tekak tapi sebab dah walaupun buat sejuk, kita orang berlari-lari non-stop macam hari ni. Kita orang bertiga saja kan, daripada depan sampai ke kitchen sampai ke depan. Jadi panas tak? Cream soda buatan Germany je. Jangan marah eh. Jangan marah kita ni. Tapi ni dia ada ais sikit je keluarkan soda dia. Itu rasa manis dia. Dia punya asam dia tu. Jangan timbuk. Ya, kau macam tak. Alhamdulillah. Ikan fresh ni. Okey, sekarang Rizal nak rasa ni. So, dulu asam pedas tu kemudian walaupun kita belum makan lagi. Okey, ini tak fresh. Tahu ada. Kaki ni sekejap lagi, kaki itik ni kita ratah lah sekejap lagi. Ni ada tempe goreng yang sangat langut. Nak kan? Aku beli ni, tahu goreng. Tahu goreng ni salat tepung kan? Sedap, ramah. Ini boleh goreng saja, makan saja. Nasi ni sedih. Makan macam tu pun boleh. Dah banyak kali dah makan begitu. Kan macam tu je. Nasi ni tak ada lauk, makan macam tu pun boleh. Sebab ni kita guna basmati. Kan basmati ni boleh dia special. Nasi putih kita pun kita guna nasi beras siam. Beras wangi. Kita guna nasi kasar. Sebab kita guna apa yang kita suka makan. So, kita orang pun rasa apa yang sedap kita makan. Awal-awal dia nak cakap, dia nak cakap kita masak nasi, jangan pakai beras biasa. Kita pakai beras yang rahsia. Mana nak komen lah. Nak tanya soalan ke, nak tanya khabar. Ada enam orang ni lah ni. Sok tak tanya ke? Sambil ya, makan serai ni, tengok nasi dah habis. Ha, makan, tengok nasi dah habis. Balak. Belum. Ini tak ada lampu, so ni macam nampak. Nampak lagi. Gilek. Esok dia kuning sikit. Makan sok saja pun sedap. Oh, sambal lah, sambal geprek je lah. Ni Muhammad Amin ni. Dia tanya buka sampai pukul apa? Waalaikumsalam. Malam ni. Muhammad Amin ada kat mana sekarang? Kalau nak datang sekarang kita tunggu. Kalau ada dekat sini jemput datang.
kan operation hour tu sampai ke 10 lah. Okay, kita punya buffet breakfast esok biasalah. Yang utama nasi lemak wajib ada ya. Nasi lemak royal. Nasi lemak royal. Nasi saya ratah, nak ratah, nak irok. Sebabnya sama ikan merah. Oh, saya pun nak makan. Problem cuma satu je sebab tekak tak baik lagi. Jadi benda ni pedas-pedas. Nak makan. Masuk kat sini rasa, sedap bila masuk kat tekak. Gitu lah jadi lah. Ini. Amin. Lah, ini siapa? Oh, Amin Bentong. Amin fotografer. Dia ada kedai gambar tau. Tak betul. Datang Amin. Ada lagi di sini. Siapa dah ambil dulu dia? Oh, dulu dia tak ni. Nasik. Okey. Ikan merah ni memang my favorite pun. Memang my favorite. Kalau kita pergi makan dekat apa? Muak. Asam pedas muak. Tiap-tiap kali pergi, mesti ada ikan merah. Kadang-kadang rasa, oh kali ni nak tukar lah. Nak ambil ikan lain pula kan. Bila sampai je, ikan merah. Tambah asik. Jangan juga jambah. Dua kali. Oh, ni ke? Tak perasan. Ini tak ada orang lagu ni kan. Ini dah lagi nanti. Setakat ni kan, kita punya menu lebih kurang macam mana. Bisa-bisa macam tu. Dah ambil apa yang favorite. Favorite orang lah. And then kita akan tambah lagi sedikit demi sedikit dan ikut hari-hari lah special ni. Kalau kita rasa dah goreng asam pedas, itu bukan yang lain. Oh, ya ke? Saya ada di Bentong lagi ni. Tak apalah, ambil bau je lah. Datang esok. Esok hari Minggu. Datang pagi lah, berkayu lah tadi ni. Berkayu. Boleh relax-relax esok. Esok, buffet kita RM13 kan? Sah aja. RM13 je. Kata makan. Nak tambah apa, tambah lah. Dan breakfast sampai apa ni? Lunch. Lepas tu boleh ambil pengamal. Dia ni fotografer juga kan. Dia ada kedai. Coffee. Pengamal. So, boleh bergambar-gambar kat sini, jalan-jalan. Kamera. Bukan pengamal. Siakak. My favorite. Kalau buat nasi pedas ni. Kan? Dia dah lupa asam pedas ni. Ha, ni ikan. Nampak kot. Kepekatan dia. Nampak. Kopi pun aku. Kopi. Yang benda dah ada. Kopi kita, kopi kampung, memang jun. Lepas tu, kalau kata, you want minum, sekarang ni kita charge cuma RM3 sahaja. And then, free flow. You nak minum 2 cup, 3 cup. Kalau 3 cup dah RM9, tapi kita charge RM3 sahaja. Tapi kena makan sekali lah. Maknanya dengan food. Sama juga dengan breakfast, breakfast pun sama juga. InsyaAllah nanti saya datang. Buka pagi sampai malam ke? Ya. Sampai pagi. Kita orang sampai pagi. Pukul 8 pagi, start breakfast sampai 10 malam. Tapi kalau ada siapa-siapa yang datang tu, Alhamdulillah, kita tunggulah sampai 12. Dan buat sementara ni, kita orang bercuti hari Isnin. Sebab banyak benda-benda yang kita orang bertiga kena cuci, kena kemas, kena beli barang baru, kena stock up. Dan kita orang cuma bertiga saja. Kita orang tak ada pembantu. So, kita lah masak, kita lah ambil order, kita lah cuci pinggan, kita lah mop lantai, segala mak nenek lah. Kita lah layan bernama, layan no gas. Ya, lekenah semua. So, kalau you nak datang tu,
Okey, beramai sepak tu. Sorry lah kalau terlewat kan. Jadi bincang apa pun boleh. Tolong kata bawang ni. Kau ada yang boleh apa orang kata buat part time ke kalau yang tinggal berdekatan dengan Genting View Resort ni kan, dekat juga ada cafe ni, duduk kat Kempas ke Meranti ke, nak buat part time, jemputlah datang. Kita boleh bincang-bincang. Nak tunjuk kat kawan-kawan, lepas tu nak cakap, orang yang dekat
punya apalah dah sedap makan dah habis dah makan dah. Sedap punya. Tak terkata lah. Tapi nasi serai ni atau itik geprek ni available on Saturday and Sunday je kan? Betul tak? Ha, tapi ada weekend customer tu kata memang lain lah. Lain. Lain. Ha. Memang ha. Kalau saya cakap kan? Kami isteri tadi makan kan? Sedap. Sedap. Benfek sekali. Dan set nasi geprek tu apa benda ada dalam hidangan ni? Ha. Okey. First thing, ni, nasi kita ni memang special lah. Kita gunakan beras mati. Kita tak pakai beras biasa tu. Ha. Jadi, rasa dia, seakan makan nasi biryani, seakan makan nasi Arab. Ha. Rasa lah, kena rasa dia lain sikit. Lepas tu pula, nasi ni, masa kita hidang, kita masukkan dalam daun pisang. Ha. Kita buat kun. Kita buat kun, masukkan dalam kuno, kita padat-padat, kita lidikan dia lah, kita cantik lah, presentation dia sangat cantik. Dah tiga kali sedawa, tak boleh makan dah. And then, dia punya ayam ataupun itik, kita ada dua, ayam ataupun itik. Kita rebus dia, kita marinatekan dia dengan rempah-rempah yang banyak, rempah-rempah asli. Ha, jadi rempah-rempah tu dia merasak masuk dalam daging tu. Dan bila dah empuk, waktu kita goreng dia garing-garing. Dan meresap masuk ke dalam. Ha, tu kaki tu. Kaki pun meresap. Macam makan sup ayam. Ini sup kedidik. Itu belum tengok yang tengkuk tu lagi. Tengkuk tu panjang. Tengkuk kan apa, tengkuk itik ni. Tengkuk ke leh. Leh. Ha. Kena dah. Mungkin ada orang nak tanya apa beza antara geprek dengan penyet. Okey. Kalau penyet bila dia dah marinate dia terus goreng. Ataupun bila dah rebus dia terus goreng. Tapi kami ada proses lain. Kami akan salut dengan tepung. And then tepung tu kita buat sendiri lah, bukan tepung yang kita beli dekat kedai, tidak. Tapi kita buat sendiri tepung, adunan tepung ni kita buat sendiri. And bila kita goreng tu kan, memang rangup dia lain macam. Betul? Bukan setakat ayam atau beritik yang kita buat macam tu. Tahu dengan tempe pun kita buat macam tu. Yang tu yang kelainan kami dengan penyek. Sup kami pula lain. Tak sama. Dan yang paling penting, sambal. Kena cuba sambal kita orang apa. Bahan-bahan dalam dia memang simple. Resipi yang sangat simple tetapi menusuk. Sambal dia pun very nice. Dia compliment betul masakan ni. You pernah dengar ke geprek ni? Rasanya mungkin tak dipopularkan di Malaysia kot. Jarang kot. Saya sendiri pun kalau pergi kedai-kedai pun tak pernah nampak lagi menu ni. Kan? Dalam menu kedai-kedai semua. Lain. Memang customer-customer kami pun makan memang lain daripada yang lain. Jadi kita ubah kalau yang biasa-biasa makan tu kan. Datang kat sini, kita hidang lain daripada yang lain. InsyaAllah. Dan di mana lagi korang nak cari hidangan itik? Macam kat sini. Susah. Kan? Ini kita buat sendiri itik ni. Buat sendiri itik. Semanalah kita buat sendiri itik nak ayat tu kena salah tu. Salah ayat. Salah tu. Semanalah dah buat itik. Macam mana kita tangkap sendiri itik? Tangkap sendiri itik. Kenapa? Kita dulu belum tidur. Bukan 5 pagi. 5 pagi dah pergi pasar. Kita orang pergi 2 pasar yang berbeza. 3 pasar. 3 pasar. Semata-mata untuk mendapatkan yang hanya yang segar. Hanya yang segar. Ini badan dia. Ini memang betul-betul segar daripada Kuala Selangor ni. Macam kisah hari ni, mencari ayam yang kaki? Tunjuk ke atas. Kaki tegak ke atas? Tegak ke atas. Okey, satu petua saya nak bagi. Kita pun borak-borak juga kan. Kita bagi tip. Okay, kalau pergi pasar, tengok ayam tu. Nak tahu fresh ke tidak fresh, tengok kaki dia. Kalau kaki dia tegak ke atas kan, ayam itu baru sembelih. Tapi kalau kaki, kan?
banyak lagi. Kalau pergi dekat Segi tengok, perek. Ada sikit, perek. Ha kan? Semua dah. Lepas tu dah tak segar. Jadi yang bau sebelah. Kalau dah tegak tu pun maksud dia apa? Bau sebelah. Betul. Bau mati innalillah. Macam benda yeah. Dia prep ni yang tadi kan, tempe, tahu, semua benda tu, dia all order, baru kita goreng. Betul. Bukan kita goreng, siap-siap, lepas tu kita letak. Ada kita serve panas, okey? Serve panas. Sebab kalau dah goreng, kita siap-siap, you all minta kita bagi, rambut ni dah tak ada lah. Masuk angin. Dah siap lah. So, ayam pun, itik pun ataupun ayam pun, masa tu juga goreng. Dia bagi barang panas. Betul. Ikan mana? Ini ikan burung darat malam tadi, ikan merah burung. Sanggup tunggu daripada pukul 6 pagi. Yang atas semua sekali tu. Ambil lah sekarang. Tak. Makan. Ambil lah sekarang. Makan. Ini untuk awak. Ini itik pun air tak habis ni kaki dia. Ada ikan dia. Hai Khairul Nizam. Apa khabar? Datanglah bawa family. Nizam, bawa family sini. Dah tengah muncul bosan di sekolah hari kan? Betul. Datang sini. Dia datang boleh menginap sini sekali. Ada bilik semua. Macam-macam bilik ada. Itu yang tadi si Aida tu. Cik Aida kita. Dia orang makan liru. Kuah asam pedas sendiri. Ini yang buat lama kalau makan kat kedai asam pedas. Jadi duduk kuah yang sampai dikit. Agak kita dapat maintain lah. Apa yang kita masak hari ni kan. Kaki ayam. Kaki ayam pula kaki tek. Mana nak makan? Gesing. Sup ni memang pedas ni. Lilit tak? Pedas lilit. Oh, tengok tu. Penggemar masakan pedas ni lah dia. Tapi ada juga apa ini customer yang memang makan pedas gila babi. Itu 15 biji cili api pun tak cukup. Tak cukup. Padahal kita pakai cili paling kualiti RM9.90 sekilo. Cili api merah. Pun dia kata tak pedas, dia kunyahnya. Nak bau ulang. Tapi yang ni dia sesuai untuk semua lah. Dia pedas, pedas sedap rasa, pedas lah. Kalau orang yang tak tahan pedas, mungkin dia tak boleh makan. Kalau dia ada memang tak makan pedas kan. Tapi jenis kita yang suka makan pedas yang sedang-sedang ni, just nice. Betul. Besok kita mula daripada pukul 8 pagi, buffet RM13. Macam-macam ada. Makanlah. Kan, nasi lemak ada, roti ada, kuih ada. Roti goyang pun ada. Jangan lupa tu. Telur goyang. Roti telur goyang ya? Betul. Telur roti goyang. Roti telur goyang. Roti telur goyang. Roti telur goyang. Telur goyang roti. Okey, yang biasa biasa kalau biar yang biasa makan, yang ini luar biasa sebab kita roti tu kami buat sendiri. Saya buat sendiri. Saya buat sendiri. Kita pakai roti wholemeal. Alhamdulillah. Dah 4 kali senawa. Alhamdulillah. Wholemeal. Itu lain sikit. Yang kami buat tebal-tebal. Kita bakar, rangup. Lepas tu kita letak telur. Yang bergoyang. Lepas tu kita letak lagi apa? Chicken slice. Chicken slice. Betul. Kita letak baked bean. Baked bean. Kata sanggang tu. Tengok. Bunyi jauh lah pula. Baked bean. Jauh kan mereka? Jauh. Benar. Datang kat sini rasa kita punya set roti telur goyak. Semanggan buat di bawah. Macam cakap yang semalam telah enam. Kita di sini variety. Kita tak terhad kepada western ataupun Malay ataupun Chinese dish sahaja. All rounder. Maknanya kita rasa sedap untuk orang makan, sedap kita makan, sedap bagi. Makan sedap lagi. Dia kita kami ni tak macam kedai-kedai lain yang kalau Januari menu yang itu sampai dah Disember menu yang sama. Kami 3 hari tukar menu baru, ada menu special, menu yang ada dan tambah lagi yang kita punya
menu-menu special. Ha, jadi orang kata kat sini tak bosan. Hari-hari kalau makan hari-hari lagi best. Surprise rasanya. Ha, dia tiba menu lain, menu lain. Ha, jadi tak bosan. Ya. Betul? Ingat nak buat apa? Kumpau lah, kumpau. Oh, ayam kumpau. Betul. Chinese sikit, Chinese. Sebab Chinese pula. Dan Western ada, Indonesia ni ada, dengan Melaka ni ada, kita buat Chinese pula lah. Sedap. Mana siapa cakap Melaka? Ini asam pedas genting. Haa, ini asam pedas. Tak payah nak pergi sana. Ada saya genting kat Melaka dulu. Haa. Makan, jadi kita balik, kita masak, kita adjust ikut selera tekak kita. Bagi you all nak kita orang nak masak apa, bagi challenge kat kami, nak masak apa kita orang. Kita orang masak. Bagi komen, nak tengok. Lamb chop pun ada. Haa, lamb chop memanglah. Kalau nak datang satu family ke, satu group ke, boleh call awal, bagi tahu kita prepare. Senang tak siap. Sebab bila ramai-ramai ni, kita orang ada 6 tangan saja. Oh, 6 tangan, 6 kaki. 6 tangan, 6 kaki. Jadi, susah sikit lah sekarang. Kami bersyukur lah dapat customer yang really understanding. Kan, orang jadi tak tidur daripada kat sini sekarang tengok. Kadang berkabus. Kadang berkabus. Sejuk. Ya. Kabus lah. Yes. Kabus datang balik. Sinilah weather dia. Macam ni lah sepanjang Disember nanti. Sekarang kita ni balik. Hari kita balik. Tak nampak jalan. Nak turun. Sedapnya. Sup ni. Sedapnya. Asam pedas ni. Sedapnya nasi ni. Sedapnya ikan merah ni. Saya bersyukur lah tak makan hari ni. Ini apa dia. Nanti beritahu apa masakan, apa makanan yang korang suka, nanti kita masakkan. Ini saya rasa saya kira 1,000 kali ni. Nasi goreng. Banyak dengar clear ke? Sebab saya tak pakai asam lemak. Lupa tadi kan? Sebab kita ingat kita nak santai-santai. Terlupa. Tolonglah komen, like, share kan? Pada kawan-kawan yang duduk sekitar Genting Island. Restoran Garden Cafe ni sentiasa kumpul. Amin. Kan. Yang lain tu memerhati je. Abang punya live hari tu pun dah 712 view dah. Kan. Sikit-sikit kita share. Ya, kita share. Kan. Kalau 700 mana tak turun tak naik dia kita kata dah. Ya juga. Ya ada 7 orang je. Dah. Orang patut makan lamb chop. 7 orang makan lamb chop, dia makan gepret, dia makan apa semua menu dia makan. Bagus dah. Kan? Macam geng-geng budak-budak semua 4 orang je. Tapi tu. Ringak. Ya. Korang boleh pergi mat, rapikan gaji korang kan? Oh, by the way. Sama adik. Kita orang punya theater tak berapa hari lagi dah. Tinggal lagi 8 hari. Betul. 8 hari bulan di auditorium Dain Celak. Museum Shah Alam. Datanglah. Seat cuma ada dalam 200 tapi separuh dalam baru 100 kot dah mungkin. Ya, dah pergi ke VIP. Tak. Yang maksudnya untuk ni lah, walk in. Kalau kata nak booking pun boleh sebelum datang kan seat tu. Tapi sebelum tu apa yang majornya? Tak, kita beli jangan guna rama-rama. Jangan guna rama-rama. Alhamdulillah lah, Rizal pun dah boleh dapat apa buka suara. Kalau tidak 2-3 hari lepas memang fail lah. Tapi masih lagi duduk terbatuk-batuk. Doakanlah show tu Rizal tak batuk. Kalau batuk Allah okay. Buat kereta batuk kan? Nak booking, bagi tahu just comment saja ataupun nanti Rizal bagi tahu apa akan post poster. Dah itu dah post lah poster, boleh booking tiket dekat nombor. So, 8 hari bulan kita tutup kafe lah. Kita tengok show kan? Alright. Saya nak ambil air sekejap. Okay. Ada tak? Ada. Nak ambil. Okay. Dah pukul 11.30. Bukan, 11.30. Orang pun dah tidur. Kita pun baru habis our dinner. Dan kita pun nak mengemas. Terima kasih pada yang bagi like. Apa-apa just komen saja nak tanya apa-apa kan. Kata-kata benda tu sebelum kita nak kena basuh pinggan.
Oh, itulah. Ha, hari ni saya tak dapat nak cakap banyak lah. Penat, sakit pinggang. Apa-apa pun datang support. Mana ada juga yang dah datang support tu, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa ni kalau nak datang Google Map GBR Garden Cafe. Ah, Genting Highland. Cari dia. Dan dia akan bawa sampai betul-betul depan pintu ni kan. Dia masuk dalam parking. Dia parking betul-betul depan pintu kafe kita ni. Ha, makan boleh tengok kereta lah. Kereta pun teduh je, tak ada teduh hujan. Oh, satu lagi. Kita baru buka page untuk GBR Garden Cafe. So, minta tolonglah like, share, sama-sama berkongsi kesedapan, kenikmatan cuaca, kesedapan makanan, kongsi sama-sama. Okay, thank you very much. Ada nak kata apa-apa, nak penutup? Jadi, saya dah. Saya Rohani. Saya pandai masak. Jangan lupa, jangan lupa like saya punya YouTube channel TV Pak Cik Bawang. TV Pak Cik Bawang. The plastic one. Okay, itu saja. Okay. Dan insyaAllah kalau ada rezeki, kita live lagi besok. Kita tak tahu apa benda baru yang kita nak masak. So, kalau tak besok, bisa ada masa peluang tu. Kalau kita live training, then kita dah kena relax lah. Okay. So, sama juga jangan lupa YouTube Rizal Mahmud. YouTube Sadiq Rafali. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.